Konser yang sangat ditunggu-tunggu yaitu konser legenda musik terkenal dengan Putri Aryani yang akan digelar dalam waktu 4 hari lagi. 4 hari lagi penggemar musik dari berbagai penjuru dunia akan memasuki momen yang dinantikan Justin Bieber, ikon musik pop dunia yang telah mencuri hati banyak orang. Akan berkolaborasi dengan Putri Aryani, seorang penyanyi muda berbakat dari Indonesia yang semakin menunjukkan bakatnya. Kedua artis ini telah membangkitkan kegembiraan dan kehebohan sejak pengumuman konser ini beberapa waktu lalu. Para penggemar mereka yang setia telah menandai kalender mereka dengan bersiap-siap untuk merasakan momen duet ini. Kolaborasi antara legenda musik terkenal dan Putri Aryani dianggap sebagai perpaduan antara musik global dan lokal yang menjanjikan dalam 4 hari lagi. Panggung konser akan menjadi pusat perhatian dunia musik, pengaturan panggung yang megah dan selesai pencahayaan yang memukau. Telah dipersiapkan untuk memberikan pengalaman visual yang tak terlupakan, sistem audio berkualitas tinggi akan menyuarakan suara mereka dengan sempurna. Mestikan bahwa para penonton mendapatkan pengalaman musik yang menggetarkan hati para penggemar legenda musik terkenal. Putri Aryani telah menunggu dengan penuh antisipasi, mereka telah membeli tiket konser, menyebarkan kabar di media sosial dan saling berbagi kegembiraan. Dalam 4 hari lagi, mereka akan berkumpul di tempat konser dengan semangat yang tak terbendung, siap untuk menyaksikan pertunjukan yang tak terlupakan. Selain penampilan solo dari kedua artis ini, konser ini juga menjanjikan kolaborasi yang luar biasa legenda musik terkenal. Putri Aryani akan menyanyikan beberapa lagu bersama, menciptakan momen magis yang akan membekas dalam ingatan para penonton. Pertumbuhan mereka di atas panggung akan menciptakan energi yang luar biasa dan menghadirkan pengalaman musik yang tak terlupakan. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Ya Allah, alhamdulillah hari ini Putri senang banget. Karena apa? Karena Putri dapat hadiah surprise dari Om Andre Taulani. Mama ikut katanya si iPhone Gus, tapi dari tadi aku tadi dikerjain mulu nih sama Om Andre Taulani, sama mama, papa dan adik-adik juga. Jadi Putri dikerjain nih dari Jakarta sampai di Jogja, aku ini enggak boleh buka ini. Jadi Putri penasaran banget, Gus, ini iPhone benar-benar bukan sih, kita unboxing ya. Oke, masih kesel nih Gus, agak susah Gus. Oh my god, oh my god, oh masih ada kotaknya nih, buka, bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, handphone ini lama banget akhirnya dapat juga, emang bener ya Gus, kekuatan doa itu emang gak ada lawannya. Kalau kita mau sesuatu kita harus minta sama Allah, pasti dikabulin, dan akhirnya Putri dapat ini melalui tangan kekar dari Om Andre Taulani.